Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah jejak langkah para ulama sufi. Kipa nilai kriteria ulama sufinya? Ulama-ulama tasawufnya yang sebenarnya kipa enggaknya? Dan bagaimana caranya supaya kita mampu menjalani mengikuti jejak langkah sufi? Gepegah. Cara untuk sampai dirimu pada martabat yang bersih diri. Nyan gleh tanyo lahi betin. Tubuh gatha hanadasha, tubuh ati juga han papa. Tubuh betin katanya hai te merapa. Ati katanya normal, aman, tetangi yang urung tenang, itu tenang tu. Wate tangi urung bahagia, itu bahagia tu si. Hana katanya hana masalah. Wate takala tak dengar lagi katanya tipu pulan kamu rempuk ni'mat, kamu rempuk rahmat. Itanya irmuh lillah takut. Alhamdulillah ya Allah. Karena bantu hamba, karena bantu cara lung hamba drone. Ya Allah, nampak selamat di dunia dan akhirat. Nyan ni'mat yang kena juk, berselamat di dunia dan akhirat. Buruk si hamba drone yang orang yang mensyukuri ni'mat. Kan ma'un tu. Tanya biasa, kan menan. Tanya orang awam, kan menan. Nyan tak ada depo senang kau. Nyan hantengan tak jadi. Ya orang senang, ya. Gaya juga dengar kerana ke. Kita yang pun juga tak Pakon eh ka tenang di populan ji. Tiga tenang gap, tabah umpang tu tah kedai. Na urang tenang menya jai urang tenang lang empo. Ana trik am ningai dine. Jantungan tu. Nyan bruk dah. Ha, nyan lagi nyan kejadian yang lu. Man pagi bancara ngan ek rapubat diikut jejak sufi. Kiban jejak sufi. Orang sufi adalah orang yang telah buta mati perasaannya yang telah tuli telinganya tentang berita dunia. Mana urusannya? Nyo itu yang kata jauh daya tak kurung ro temunya nyom lagi uronyo mulai malamnya tanyo aktif. Maya perlu keselamat berhasil butakan matamu butakan telingamu kunci hatimu tujuan hanya satu. Bubut long ku jak kena ngat selamat iman ma aku ngat selamat iman ya long ku yak bet ngat selamat iman ro ngat selamat iman urunci ngat gelah ro ngat gelah urunci ba pun roka berangka pula in hana ku terima ana urung pegah belek kaya bet kam kai ke deh dup no kah gaji te uro kaco ku kah long kaji lagi nyu nyen pe hatap buhe ro te watena ngani pegah tawo gompong saja kau kah yang pak pintu roda ha. Menyatakan dina orang pakat langgar, pakat lawan aturan. Kan aturan daya, aturan Allah. Sebab aturan yang na lang daya, aturan yang na dalam kitab. Kan tak pak tha wak drog, tak ilahnya wak drog. Hantabi tu biat. Oleh yang hantabi menau, hantabi mendik. Yang kan tak ilahnya, itu buktinya sayang. Berugua watai aku. Kakabah gampung, kakubah urunci ke, kakubah syara, kakubah adok di rumah. Kaku bahaduan ke dirimu. Bedah jak kena. Kan dia main ya. Getanyo tak jak kena. Apalagi awak dulu ketinggalan saja dulu. Ah watih hana tak pegah siapa yang kah hana bunga. Tak perih pajan watih. Baik yang baik laki-laki adhut. Yang minta ke dia letak ke dia. Lekur dia tak tak jat tu. Mudoa kurun si. Baik bunga-bunga kemak. Baik bunga-bunga ke ya. Hana gak tahu ke punya lagi nyawa suasana kita gak tahu letak syarat macam-macam tu nyawa awak drog kat drog daya tugas awak kah mendoa mendoa ke urai kampung mendoa ke urang kampung maya aman kampung nyawa awak kah aman ketika ber tapi maya hana aman kampung nyawa awak kah hana aman ke sit maya hana aman urang dalam sagawa nyawa awak kah hana aman ke sit nyan awak teka buat ia tin support nyawa mulai tengah malah support tengah ke aktif hana dengi yang leh urang wait poh nam bekana urang kena ulang masjid. Belina kata kala urang ilua, nyen au te buat yatin mudua. Tanyo ta du lang kampung gop. Kagepi kagepi din du ke tanyo ino. Maka te buat yatin le tanin ke ro te bumutrang ati bumdah merempo ilmu ya, berberkat ilmu ya te bae tamalkan ilmu yang kali yang gayang kata tu mai begebi ilmu yang bermanfaat li Allah. Mudua ke urung si betalamat dunia dan akhirat bermudah rezeki. Oleh yang mudua ke urung kampung bermudah rezeki ke tit. Abang-abang tanya yang jauh laut, yang mulai tinggal, awak draw ke, kakak cok lom, engkut, atau dia minta leurnya, mulai tinggal. Agak tanya-tanya leurnya balu, ngapai awaknya kai balik.
awaknya kan nau daya. Ni maksud kita yang nau daya apa? Gede yang mengherkah. Nang kaji pegak-pegak masalah. Tujuan kajak kenal tanya tanya ber. Lingkungan yang God akan mudah kita tanya dalam kau ilmu yang God. Bewit-wit. Pulam lagi nyawa masalahnya mihana kapetih yang kuiwa. Daripada masalah mendung God yang bata-bata ya woi lah sehat. Adakah boleh bata tengah kari wang lom. Wata kagak akai di tengah tabelik kali. Bewit-wit. Hana sayang ilai urang kau tanya. Susah. Menan. Ka orang yang nafsul mutmainnah gadnyan adalah orang yang telah sampai pada martabat yang ketiga yaitu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tetap hati dalam ibadah. Padahal tiada sekali-kali ia suka berbuat maksiat. Itanyo hana galak tele yang pembuat dasha. Wate gekeun pembuat dasha dempua. Dan bu yang perlihat tetepe le katanyo dosa paling raya adalah dosa tidak menuntut ilmu agah. Nyan dosa lumbi taraya. Lih dasha murtad dosa hana yak buat paling raya. Sebab ati hana tayak buat tanyo hana taturi han tatong beda. Di saat ilmu agama hana bagitanyo kita tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang sah yang salah. Akhirnya yang butoi salah yang salah butoi. Bungih gapa. Tarkul ta'lum kabirah. Tidak menuntut ilmu fardu'in, ilmu yang diperintahkan kewajiban untuk wajib tamerno menyahana tamerno nyen nepegah dosa rayu kabirah wajib taubat nasuha. Tidak sekali-kali kepingin untuk berbuat maksiat sama ada maksiat itu zahir ataupun maksiat itu batin karena telah suci hatinya daripada maksiat yang batin. Hanali galak meno galak mendi dan telah fana ia daripada nafsu yang amarah. Nafsu amarahnya kamati. Nafsu bersenang-senang dengan permainan dunia. Hanali ba urang yang katruk nafsu yang mutmainnah. Yang na baganya nyawang geberi li Allah masa kesempatan tinggal dalam dunianya khusus gepake gejaga wate melempah God tidak menyia-nyiakan masa usia yang gejuk li Allah kecuali untuk berimbah karena tiat hati tinggal dunianya. Hana trip tinggal dalam dunianya. Tutah cuma sementara. Tenang tiat, tutah tiat, sakit tiat, tiat, sehat juga siat. Dumpu-dumpu tiat. Le urang tengah maya-maya gethe dro ke karayu. Le urang yang karayu gethu dro ka Tuha. Le urang yang ka Tuha galam gerempak jak ngentungkat kadang kagua ba Allah ta. Kagua ba Allah Taala. Sungguh cepat perjalanan usia getanyo tinggal dalam dunia. Dan telah panah fula nafsunya daripada lawamah. Dah lawamah tak kepegah benar. Suka dalam ibadat terkadang-kadang kepingin untuk berbuat maksiat. Nyan hanali ba urang yang mutmainnah. Martabat orang yang salikin yang menjalani tarikat. Iaitu permulaan martabat orang yang arifin. Benar tak pegah apa? Menya nafsu getanyo katenang dalam ibadat nyan pukabih God golob iatih urang yang naf di atih nafsu mutmainnah na gebuhnan dengan nafsu urang yang arifin arifin oh watte gengiang lega nyan berangkapu yang nampak adalah aturan Allah aturan Allah ho yang gengiang lega ande mata agaknya gemengiangkan legengiangan matanya kagengiangan matanya yang deh bak matanya adalah yang deh bak mata hati beda dengan ketanya menya ketanya yang deh bak mata hati yang diingat-ingat lihati putra yang dikalan lima tahu ulai beda dengan urang arif yang tingkat yang diatihnya orang yang telah bisa tenang jiwanya dalam beribadah. Orang yang telah bisa menguasai jiwanya semata-mata beribadah, tidak kepingin lagi untuk berbuat maksiat, itu adalah awal mula orang-orang yang diistilahkan dengan manusia yang arifin. Kiban urang arifin, orang yang sudah sangat mengerti bagaimana dengan aturan Allah, aturan Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu